sebelum tunggu hujan nak mari ni. Maka hari ni apa yang kita nak belajar, ada dua tiga perkara yang amat duk sedia untuk nak witahu kepada puak kita semua. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat dan doa-doa kita untuk kita berdoa sebelum kita meninggal, sebelum kita mati. Maka di antaranya amat baca saat ni dalam suratul Jasiyah, Tuhan duk cerita ayat yang ke-28. Tuhan duk cerita penyesalan orang kafir di hari akhirat esok. Di dunia dia tak beriman kepada Allah. Di dunia dia jadi musuh bagi orang Islam. Di dunia dia buat nyanyo kepada orang Islam. Di dunia dia bunuh-bunuh habis orang Islam. Sedangkan di akhirat esok Tuhan akan royak. Apa ni Tuhan royak? Dia akan terima balasan di akhirat lagi akan datang. Bila dia terima dah terima balasan di akhirat esok, di situlah dia menyesal, dia dia sesalah apa yang dia yang dia laku di dunia. Dia tak beriman kepada Allah Taala. Mana Tuhan dok royak ni? Ha ni di dalam surah Al-Jasiyah. Tuhan kata gano? Wa tara kulla ummatin jasiyah. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Hai Muhammad, mu boleh tengoklah di akhirat nanti. Akhir tiap-tiap umat saat itu di dalam kecemasan. Tuhan kata dalam Quran ni. Kita boleh tengok. Nabi kita pun tengok, kita pun tengok belaka. Menggaduh dek nun belaka. Kulla ummatin jasiyah. Tengok akhir tiap-tiap umat di pada hari tu tu jasiyah, di dalam kecemasan. Kita panggil di dalam kesibukan. Siapa panggil umat ketika tu wungwai berlaku. Ha, wungwai berlaku. Sibuk, kita panggil sibuk lah. Tak ada arah nak kamu. Ho ha ho ha ho ha. Mung lagu tu aku lagu tak ada nak padu mung aku dah. Ha, tu nak ayat tu head royak lagi akan datang. Duk dak pai kita ni. Tak sampai lagi amo pun tak sampai demo tak sampai lagi. Ho duk lek kubur tak sampai lagi duk lek kubur baru. Ni bila kita bakit di padang mahsyar esok. Ya. Ha tu. Tuhan kata pula, wa kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tuhan kata, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat, tiap-tiap umat, yakni tiap-tiap orang yang ada di sana tu, tud'a ila kitabiha, dipanggil, diseru untuk ambil surat amalan catatan kita. Ha ni buat kita kena timur belakang ni. Tak ada tinggal seorang sebut tu nebel pun ambil, tu email pun ambil, nayuk pun ambil, bahagian kapung tamada duk motong tu orang tak nak kecek dah. Ha tu nak ayat tu semua kena tu kena terima surat amalan belakang. Ingat molek ni, kita ngaji dah hari ni ni. Ni tu ada royak siap dah. Tud'a ila kitabiha. Diseru, dia panggil. Sore-sore lah. Ha, ila kitabiha, kepada kitabnya. Kepada catatannya. Mana catatan yang kita nak terima? Ni, yang kita duduk berkata, yang kita duduk khijalan ni. Kerana ada melekat lik kanan sore, lik kiri sore. Apa panggil kiraman katibin. Ha, rokik dengan atik. Dua orang ni. Holik kane ya tulis pahala. Holik kiri ya tulis dosa. Kita buat pahala, holik kane tulis serang-serang sedekah orang hari ni teo dengan asik kabu. Ah, tu nak ayat tu. Holik kiri ya tulis bab dosa. Hari ni pagi hari dah mengopak demo bau. Ah, pagi hari mengopak dah. Pagi hari dah mengepek demo dah. Misal kita kata. Ha tu tulis ya. Maka catat teh daripada kita akhir balik hari tu sampai ke mati. Banyak mana weh? Ha, kena rajin kecek dekat bawa beg. Tulis belakang. Oh, kata mu ni gak buat parok kitab, buat parok buk melekat. Kecek tak ada putih radu mu ni. Beti-beti ya tengok. Ha, kata tak orang banyak kecek. Ha, orang banyak kecek. Dah orang banyak kecek jadi
Jadi banyak catatan lah. Nah tu. Dia catat tu. Tapi akhirat esok surat ni kita akan terima ni. Ha tu hanya catatan ni ya ada dua. Terima tu ya ada dua. Adanya terima saat ni tu dengan tangan kanan. Apa panggil ashabul yamin. Fuak terima lek tangan kanan. Yang kedua adanya ashabus shimal, orang terima sebelah tangan kiri. Maka kedua-dua ni dia tahu berlaku dah. Orang kapir kiri belaka. Puak tereng, puak kut titi, puak gapo, puak lapu. Puak kampeng, puak nak kongsi tamarak. Puak Amerika, puak kapir-kapir semua tu. Terima lek kiri. Nak ayat kata. Maka bila terima hari tu tahu dah lah nasibnya. Kata neraka ke syurga tahu dah. Orang terima sebelah balik kanan ni dia hunggar dia. Bawa surat dia hunggar. Cukup kau kaya dia. Haa umukra'u kitabiyah. Tu nak ayat kata. Dia muju. Dia tahu tak masuk syurga. Masuk syurga. Orang yang terima surat lik kiri ni. Gak Allahu Akbar. Apa ni ashabus shimal. Mempunyai tangan kiri. Orang terima balik kiri tu ayat. Tu yang panggil seorang-seorang terima balik kiri. Tu. Bila terima balik kiri ni teriak dah. Teriak guling situ selalu dah. Kerana dia tahu kata dia ni masuk neraka. Ni. Tak masuk lagi neraka tu dapai lagi. Tapi sening tu siap-siap dah. Ni nak ayat siap-siap kita ni. Tu. Tu yang ayat dah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat, tiap-tiap orang yang ada di pada masa esok ni akan terima surat amalan dia. Tuhan kata pula, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Tuhan kata pula, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Tuhan beritahu kita learning dah. Al-yaum pada hari ni. Hari ni, hari yang kita terima tu. Tuhan kata, hari terima surat amalan tu. Tujzauna ma kuntum ta'malun. Akan terima balasan apa yang munduk buat dulu. Hari ni lah mu akan terima balasan. Hak mu buat dulu, kau duk gubi gitu. Hak tu kau duk di batas baru dulu. Hodok di kok sumuk dulu. Hodok di tokno dulu. Hodok di kemer dulu. Hodok di nara dulu. Hodok di Kelantan dulu. Hodok di Taning dulu. Hodok di Malaysia dulu. Kau kita dah hidup tu. Tu yang kata hari ni dah terima balasan. Tu yang kata je. Jadi orang buat baik, balasan baik. Apa ni ambil dengan tangan kanan. Allah lopak dia lopak tahu dah kata ni butung ha ni tu ada royak ni ayat ni tu ada royak orang kapi duk sesar dia ni duk royak kada eh orang kapi bila terima surat amalan sebelah balik kiri ni tak sesar dia sesar banyak di antara hak tu ada cerita penyesalan orang-orang kapi orang tak beriman kepada Allah. Di antara dalam suratul Fajri. Dalam suratul Fajri ayat yang ke-24 tu ada ayat gano. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tu kata tu. Tu ada ayat tu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Oi kapi bila duduk dalam akhirat esok yang tergena. Yaqulu kata mereka itu orang kafir ya laitani qaddamtu li hayati alangkah baiknya dulu kalau aku sedia bekalai seni ku duduk hari ni gitu tak Allah dulu kalau aku sedia bekalai hari ni sedap tapi tak ada arah mungkin tak ada sedia tengok kata-kata orang kafir duduk di akhirat esok. Comel kalau aku sedia amalan kalau aku sedia bekalan Allah
sedak hari ni. Apa lagi dah? Duk angin-angin sajalah. Ha tu. Neh, hani nak ayat penyesalan orang kafir. Gitu juga dalam ayat lain tu yang kata. Dalam surah mana? Surah An-Naba. Surah Amma Yatasaalun. Tak gitu eh. Ha tu hai royak. Ya laitani kuntu turaba. Tu. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau ku jadi tanah. Duk cita-cita nak jadi tanah. Nak royak tak kena. Duk di akhirat esok tak apa dah neraka tu. Kalau ku jadi tanah bo eh. Gitu jadi orang. Ah ha, tengok cuba tengok tu. Ha tu kata-kata orang tak beriman kepada Allah Taala, orang kafir di akhirat esok. Sebab apa dia kata gitu? Dia sesah. Ha tah dunia lah ni dia tak khabar. Dia kata kau orang Islam gitu gini gitu gini, dia buat huduh kau orang Islam dia hina, bahkan dia bunuh pula dah. Tengok di plastik nak bunuh berapa puluh ribu dah. Pakai hari ni nak ayak bunuh budak-budak orang tino nak ayak tu tak berdosa tak bersalah nak ayak tu hani nak ayak beci ke Islam nak ayak ha hani nak ayak kata nak royak kata kada eh tu hai royak ha sebab tu orang kafir ni bila di akhirat esok deh macam-macam ha dia tengok hak kita dak tahu kata dia surah Sajdah deh tu hai royak tu. Dalam surah Sajdah ayat yang ke-12. Tuhan kata kena, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna muqinun. Ha tu kita nak baca ayat Sajdah deh. Pagi-pagi jemaah tu subuh tu weh. Hok sembahyang Sajdah dia berkata baca ayat Sajdah, sujud Sajdah, sujud tilawah nak ayat tu. Ha tu Tuhan kata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang kafir bila dia tengok neraka duk nyala dak pe mata dia. Sayuk mata mana? Sayuk mata mana? Gum, 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 gum. Nah, tu hai royak. Nakisuru usihim inda rabbihim. Dia pun iling kepala, pusing kepala. Boye tengok bin lako pak yo istimalah. Ha, siap dahlah. Ha, ni siap dahlah, siap dahlah. Ha, gitulah. Ha, bahasa kampung kita gitu. Ha, yo tengok. Dia teringat lah. Haa, ni siap dah lah. Siap dah nak lari tak boleh dah lah. Nak lari tak boleh dah lah. Haa, ni nak ayat tu hadut cerita ni. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Duk pusing kepala-kepala mereka itu. Tu, nak ayat tu tu. Lepas tu, dia kata pula. Dia kata gini. Rabbana absarna wa sami'na. Itu hai kami, kami dah nampak dah. Nampak dah api ni aku nyala. Wasami'na dan kami duk dengar dah. Kami dengar dah. Kami dengar dah. Tak dengar apa lagi orang duk kena bakar, duk meluik tu. Tolong. 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 Tak sedar. Tak sedar. Perik dah. Tobat. Tobat. Tak sedar. Tak sedar. Dia dah dengar. Dia kata tu hai. Rabbana absarna wasami'na. Itu hai kami. Kami nampak dah api duk nyala, duk bakar orang. Wasami'na dan kami duk dengar dah. Dengar orang duk tepik, duk manggil, duk meluik, duk berjerit. Tu no ayat tu. Tu kada air neraka lagi kata. Tu. Lepas tu dia kata kena, farji'na na'mal soliha. Ya Allah, wa hataklilah kami kapung kami semula. Minta Tuhan suruh hataklik. Farji'na na'mal soliha. Hatalah kami kelik kapung kami semula. Klik apa tu? Na'mal soliha. Dia kata dia nak buat amal soleh dah. Dia nak buat kebajikan dah. Dia nak mengaji dah. Dia nak mengatik, nak berzikir dah. Dia nak sedekah jariah dah. Dia nak tolong orang dah. Dia tak sedar dah. Buat nyanyi orang, tipu orang tak sedar dah. Buat zoling kat orang tak sedar dah. Dulu kat Allah. Ha? Tipu orang, zoling orang macam-macam. Kau hidup dulu. Tak khabar.
Ha ni nak ayat tu. Ha ni nak ayat tu. Orang yang ada amanah kena beringat molek. Selama mung hidup di dunia ni mung buat gapo gatik nyanyo kat orang. Mung tipu gapo gatik ke dalam kehidupan mu. Mung zalim gapo gatik kepada orang. Ingat, ingat, ingat Tuhan ke balah. Ni Tuhan royak dah. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari inilah kamu akan terima balasan apa yang kamu duk buat dulu. Kamu duk hidup dulu eh buat gapo gatik. Ha, paling tengok kiri, paling tengok kanilah. Ada gapo gatik kita dah hari ini nak yak tu. Ha, tu banyak-banyak. Ada setengah orang ni kata Allah banyak-banyak buat dosa ni banyak. Banyak buat dosa ni banyak. Ha, buat zalim kat orang ni banyak. Ha, dengan tamnain kita, dengan pangkat kita. Ha, dengan ketinggian kita, dengan gapo macam-macam lah. Ha, buat zalim kat orang, ambil harta orang ke, rapah harta orang ke, mengaku harta orang ke, tipu orang ke. Hmm, banyak. Ada ni ayat. Sebab tu sebab kita tengok orang buat zalim kat orang ni, seolah-olah dia tak ada fikir kata dia nak mati. Dia tak ada fikir kata dia nak mati, nak terima balasan Allah Taala. Pastu dia rak dak rasa Allahu Akbar. Tuhan dah royak siap dah. Tu rayuan ahli orang-orang kafir di akhirat esok. Rabbana farji'na. Farji'na na'mal soliha inna muqinun. Dia kata Tuhan. Farji'na hatalah kami klik semula ya Allah. Na'mal soliha, kami nak buat amal soleh dah. Inna muqinun. Sesungguhnya kami dah yakin dah ya Allah. Dia kata Tuhan ya yakin dah. Jadi learning tak yakin ni. Ha ni kat ada orang kapi ni. Supalah orang Nayu kita pun hok cak boyo. Tidak hok cak boyo. Tahu makan mata rangoh mata rangoh mulut ngak. Dia waktu cak boyo dia tu. Tidak, tak ada pilih harai ke halal berau. Harai ke halal berau. Ha tu panggil cak boyo. Supo yang lebih kurang je. Ya. Dengan edai dengan ecai tu lebih kurang. Hanya kalulah orang ni hok cak boyo ni kalau ada ime mati ada ime, dia ada hak untuk masuk syurga lagi ke datang. Tu ya. Ha, pasal neraka tak nak bercek dah, janji Allah Taala dah. Innal abrara lafi na'im. Orang suka buat kebajikan Tuhan akan bawa syurga. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang suka buat jahat akan duduk dalam neraka. Ha ni janji Allah Taala. Sungguh dah syurga neraka ni daripada Allah Taala menentu. Tapi janji dia memang janji dia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tak mungkin janji sama sekali. Dia kata gitu-gitu, dia kata hitam-hitam, dia kata merah-merah. Dia kata putih-putih noya Tuhan ni. Dia tak mungkin janji noya. Tu janjian Allah Subhanahu wa Taala. Ha ni kat ada kita di hari ni nak ayat tu. Ha ni kat Tuhan dak royak dah ni. Dari surah Sajdah ayat yang ke-12. Banyak. Ha dak royak. Ayat-ayat yang menyeksakan orang di dalam neraka esok dan akhirat esok banyak. Qul naru jahannam ashadd harra. Ada juga dalam surah Taubah ayat yang 81. Royaklah Muhammad. Qul katalah wahai Muhammad. Naru jahannam. Neraka jahannam itu asyadd harra. Asyadd harra. Ha, bersangat teh panah. Tu heroyak dah. Ha, bersangat teh panah. Neroyak tu neraka jahannam ni tu heroyak tu sangat-sangat panah. Hancur kira panah tak panah. Allah sebab tu Tuhan ni kat weh. Ha, tino ayat tu. Tuhan kata banyak dalam surah Ali Imran, fattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Tu di antara ayat tu ya. Fattaqun nar wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan hendak takutlah kamu akan neraka. Tuhan suruh kita pakat takut neraka belaka. Neraka ni Tuhan kata uiddat lil kafirin.
Aku duk cedek ke orang kapi. Hani no ayat neraka ni hok asalnya tu hendak cedek ke orang kapi. Dia tak cedek ke fuak kita ni. Duk semaya ber, duk amal ibadat, duk belajar, duk gapo, duk pisah agama semua tiap-tiap hari ni. Duk cari jalan nak buat kebajikan, buat kebaikan ni. Dia tak ada cedek neraka. Mereka kita sendiri duk ketek ke neraka, duk lapar neraka. Hak tu cepat bersungguh. Tuhan kata semaya. Tak semaya. Tuhan kata jangan buat nyanyi lah kau orang. Buat nyanyi kau orang. Tuhan kata bayarlah hutang orang. Tak bayar. Tengok. Allah apa? Orang panggil orang ni duduk ketek-ketek. Tidak. Sebab tu Nabi kata serumur saat ni tu nak masuk syurga belakang. Illa man abah. Mereka ada orang yang tak masuk syurga. Allah. Ini ayat. Sebab itulah kita di hari ni kena yakin. Kita kena yakin. Ni hak Tuhan duk royak dalam Al-Quran. Tuhan duk royak dalam Al-Quran. Kepada kita semua nak royak tu kena jaga. Ni ambo tak mati, dia mau tak mati lagi ni. Masih duk tengok muka tullah lagi ni. Tak tahulah siapa dia uzur agak caping, tak tahulah ramah-ramah ni. Kerana ramah kita ni. Kaum bapak beramah, kaum ibu beramah, tak tahulah pihak uzur. Sepatutnya kita kena beritahu siapa dia uzur, kita boleh pergi zairah, boleh pergi melawak kita nak ayat tu. Ni nak ayat besar zairah orang sakit ni, besar nak ayat tu. Tu ada ayat. Habislah situ. Sebab tu nak ayat kata orang yang nak dapat kejayaan yang benar, yang bersungguh ni payah. Payah orang nak boleh dapat apa panggil kejayaan hak sungguh ni payah. Golik kadang kita ni susah sekali di hari ni. Baik. Maka bila kita ni nak ayat kata kadang kita ni dosanya banyak. Kita nak buat lagu mana kita nak kurang ke dosa. Kerana hari ni ni nak ayat kata di hari ni ni kita tak kena bergaduh dah ke mana-mana. Kerana masa kita ni tak ada. Untuk kita nak main-main tak ada dah. Melainkan kita main-main di dalam ibadat kita. Tak apa. Nak main, nak kelo supaya kita warung-warung tak ada dah. Nak ambil mutu, pergi pacu, pergi air terjun, pergi patah. Tak layak dah kita. Tak layak dah. Pasal kita umur ada sikit-sikit belakang dah. Sebelum kita nak belayar ni learning duk cari nak bui dosa kita tu kurang, nak bui dosa kita tu kurang. Nak bui dosa kita kurang, lepas tu kita nak tambah amalan-amalan kita. Nak tambah amalan-amalan kita, kita kena banyak. Jangan terlupa amalan-amalan kita tu, kita kena banyak amalan kita. Masa luar kita dah mulut hidup mamak tu. Mulut tu kena berdenyuk. Denyuk berzikir lah. Kena lagu tu lah. Lepas tu dosa ni kena cari. Maka ambo ada sedia satu doa. Doa menghapuskan dosa-dosa besar. Dosa zina, dosa besar lah. Doa ni. Apa panggil doa ni untuk menghapuskan apa panggil dosa besar. Macam zina, macam gapo. Tahu mana buat kita ni? Masa warung-warung dulu duk gendong tino kok mano, bujek kok mano, duk gi pacu, duk gi patah. Lo ni tak apa lah muka patah belakang gigi ada tiga urat dah. Teka warung dulu gitu. Hendak ya dosa kita tak tahu ada Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni nak ya tu dia apung kita tak tahu. Benda tak nampak tengok dengan mata kasar. Pak kita nak buat lagu mana? Kita kena sentiasa berdoa. Minta apung lah panggil istighfar. Maka satu doa ni yang amal ambil. Dalam kitab hadis lah. Kerana doa ni riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu harinya, nak royaknya kisah. Doa ni, Abu Bakar saat ni tu dia minta Nabi. Hadis ni pi royak ni Abdullah ibnu Umar. Anak Saidina Umar tu royak hadis kita ni.
Ya royak kata satu hari tu Abu Bakar minta Nabi An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qol, daripada Abdullah bin Umar hadis ini. Qala, berkata qala Abu Bakrin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ada kata ke Nabi, ada minta ke Nabi. Dia minta ke apa? Dia kata alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, cu ajar gak kat aku satu doa, aku nak buat doa dalam semayang aku ni. Ha, bahasa kampung itu gitulah. Ha, bahasa kampung gitulah. Ha, tu ya Allah, ya Rasulullah, cu ajar gak kat aku ni satu doa, aku nak buat doa dalam semayang aku ya, ya Rasulullah. Ha, tu bahasa kita. Nabi pun bila Abu Bakar minta lagu tu, qala, Nabi pun berkata bersebeda. Nabi kata noh, qul. Hei Abu Bakar, mu doa lah. Mu kata macam ni, kata macam ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Abu Bakar mu kata gini. Mu mengaku diri mu ni seorang bersalah kepada Allah Taala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allahumma hi tuhaku. Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku ni telah zalim wak nyanyo diri aku sendiri. Ha, apa wak nyanyo diri sikit? Yang ni kuat dosa lah. Ha, dok tahu dah kata dosa ni tak molek wak juga. Ha, dia mengaku diri kepada Allah Taala. Nabi kita ajar. Allahumma hi tuhaku, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Sesungguhnya aku ni zalam tu nafsi zulman kathira, telah buat zoling aku ni akan diri aku sebagai zoling yang banyak. Aku ni kau buat zoling diri aku ni banyak, ya Allah. Yang ni aku melakukan dosa, sebab dosa ni dah aku akan masuk neraka, ya Allah. Banyaklah aku buat dosa, ya Allah. Ha, tu panggil ngaku diri, ngaku salah dengan Allah Ta'ala, kata dosa kita dah banyak. Pahiyat Nabi ajar pula, wala yaghfiru dhunuba illa anta. Tak ada orang lain boleh ampun dosa melainkan mu, ya Allah. Ha, cuba tengok molek ni. Tak ada orang lain boleh ampun dosa, ya Allah, mu, ya Allah. Faghfirli min indika maghfiratan. Maka ampunlah, ya Allah, dosaku ni, ya Allah. Ha, faghfirli, ampunlah dosa bagi aku ni, ya Allah. Min indika, di sisi engkau. Maghfiratan, sebagai ampun. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ni, ya Allah, engkau lah yang amat pengampun dan amat kasih saya, ya Allah. Apulah dosa aku ni, ya Allah, mu ni gak suka apun orang minta, ya Allah. Lagi pula mu kasih saya kepada hamba-hambamu. Hari ni aku minta kemu, ya Allah. Aku ni zalim diriku ni banyak, ya Allah. Tak ada orang lain boleh buat apa dosa melainkan mu, ya Allah. Apunlah dosaku, ya Allah. Moga mu ni ga amat mengapung, mu ni suka mengapung. Mu suka mengapung dosa bila hamba mu minta mu apunglah, ya Allah, kerana mu kasih saya kepada hamba-hamba mu, ya Allah. Ha, tak lagi tu kita mengayu kepada Allah Taala. Ha, ni satu doa yang Nabi ajar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ha, ni. Maka doa ni ni ambo tai kasan dah. Ah, ambo nak bagi hari ni tapi bukan belakalah. Ha, bukan wi tiap-tiap oranglah patu dia mogi kita ikasanglah deh. Ha, kita ikasan, kita ikasan. Banyak doa ni. Ha, banyak doa. Yang keduanya doa ni. Doa jin Afrik. Nak menghancurkan jin Afrik. Ha, ada doa tu doa ya. Hak malak Isra' Mi'raj dah. Hak Nabi tengok orang bawa, orang bawa, bawa apa? Bawa api tu. Bawa jamang. Sekepulai saat ni tu Nabi tak kenal. Bawa Nabi naik bawa sahabat tepi dia. Dengar suara kata, ya Muhammad beradu dulu Ustaz Muhammad. Ya Muhammad beradu Ustaz Muhammad. Aku nak tanya mu, ya Muhammad. Ada kerja dengan mu Muhammad. Jibril kata jangan, jangan, jangan Muhammad. Teruh, teruh, teruh.
Nabi kata siapa dia tu, wak api, wak deru tu. Tu noyak turuk Nabi kita. Mula turun jauh lagi, tak dekat. Bawa terjasyum tu. Jibril kata, itulah kepulai jing Afrik Muhammad. Kalau mau beradu pakai mati situ, tak kena pergi Israq Merak dengan tadi. Tu. Maka Jibril ajarlah doa kepada Nabi kita. Nabi baca tiup di angin. Nabi paling tengok lek belakang suku, 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 suku hatu. Hatu buat mapuh ability, mapuh pakai jing, mapuh pakai api-api. Ha, tu amo taik kasan dah. Ha, tapi hok ni hok minggu lagi ke datang. Tak leh wi banyak. Dah wi banyak klik tak dah jijak dinding. Supo dengan hubak lah. Rugah dak tahu belaka dah. Hok baboli dak wayak berapa gatan dah. Oh, tak ada buti gadu dah. Ha, wi ingat susu. Wi ingat susu ni. Hok ni baca. Doa hok sana dengan moyak. Allahumma inni Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ah tu wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ah tu nak ayat tu. Neh. Ah tu. Tu neh adih. Insya-Allah taala. Ah kita akan bagi sekali lagi. Baik, sebelum akhir ni kita mari tengok Allah Taala memeliakan umat Nabi Muhammad ada ni karo. Allah Taala meliakan umat Nabi Muhammad ni ada ni karo. Ni karo benda fisik duk kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ambo demo semua dah. Ni umat Nabi Muhammad semua dalam dunia dah hina ya. Ni karo ulama dia bilang kita. Tak ada di umat lain, mereka ada di kita ya. Ha ni makna Tuhan mulia. Gapo nama mula-mula weh? Mula-mula Tuhan meliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Iyalah Tuhan buat kepada kita semua ni meskin-meskin. Betul tak? Tuhan buat umat Nabi Muhammad ke dia ni ni buat kita ni sesak. Ha tengok mulia, tengok Tuhan mulia sesak. Kita tak nampak lu. Dia nak, kalau buat kayu pun sengok sikit. Buat pun sesak. Ha, tengok. Sahabat tu jemelah. Jemelah umat Nabi Muhammad duduk dalam dunia ni tak ada kayu. Tak sama dengan kayu lah. Dalam negeri Sian ni berapa orang-orang kayu? Berapa orang? Ni belah orang kayu dalam negeri Sian. Hak kayu sungguh, ni belah orang. Haa, hanya kayu sungguh ni. Borisak-borisak anu. Ah barisak sifi. Ah deh. Ah barisak teracang. Apa ni? Arok teracang. Ha tu noyak hok kayu aku tu. Dari Sia tak silap 16 orang yang mau tengok. Ah dalam negeri Sia noyak. Dalam dunia ni tak banyak juga. Ada di negeri tu, negeri ni di Amerika ada. Ha tu dah dak lu. Noyak. Tapi orang okay, kita kaya pun tak adalah mana kaya gitu-gitu ya. Ah, tengok ayat tu. Apa boleh umat Nabi Muhammad ni Tuhan buat edisi sesak? Tak masuk dan tak terbilang kata kaya-kaya dalam dunia tak ada. Gano tu. Oh, hikmat besarnya ialah Allah Taala nak mengurangkan hisap-hisap kita. Gitu tak? Tuhan nak mengurangkan hisap kita. Kalau kita kaya pada dok kira gerai baru sekak lutut gerai. Oh, dia cacuk gerai ni. Ni hok mana pula ni terlupa lah. Ha, hok ni duduk di kerabi ni 18 pintu ni. Oh, dia mau kata ada apa kerabi. Eh, cak ceng sau tu ada lagi. Oh, kaya sungguh dia. Ha, itu tak? Ha, ni tak? Tuhan wak miskin ni nak wikurai hisap eh. Sebab tu Nabi pernah royak ke Siti Aisyah. Kata kepada Siti Aisyah. Hei Aisyah, mu jangan hina kau orang miskin. Kerana Allah Ta'ala melio kepada orang miskin. Aku tengok di balik Isra' Mi'raj di dalam syurga. Allah ramalah orang miskin masuk syurga. Orang kaya ada jari-jari sore. Ha? Tengok. Nabi royak. Kalau orang miskin mari minta sedekah, Aisyah, mu jangan tolak buta-buta gitu.
Mujahid hamba dia. Tak ada gapo pun halalah air segelas dia minum. Tu dong ayat Nabi besar. Tahu ke dak, hey Aisyah? Allah Taala melia ke orang miskin. Orang miskin masuk syurga dulu pada orang kaya 40 tahun. Ha. 40 tahun Nabi kata, hey Aisyah. Orang sesak duduk tak malam 40 tahun dalam syurga. Orang kaya baru duduk bila gerai di pintu gerbek syurga baru. Ha, ha ni ayat ni. Nuak gendo gak bucu tu pun ada, bucu ning pun ada. Tanah dia belaka digolok pun ada, ditabar pun ada, sukiring pun ada, dusunyo pun ada. Taning pun ada, jala pun ada, setu pun ada. Oh, hajai pun ada, pukik pun ada. Dia berkata banyak lah. Duit boleh buat lembat. Besar-besar gelebtih kat ngantah Allah. Buka mariah tu berubak. Katu tak kaki bergali bekak. Sejuta stoko, sejuta stoko. Ha, nak ayat tu. Dah. Ha, hati nak royak kata. Orang kaya. Jadi hisap sampai lama lah. Tu saya tanya belakang. Tanya ha omo, tanya harta. Ambil mana, awak pergi ke mana. Tu harta. Ha, tanya ha omo. Ni puluh tahun aku pergi kemu ni, awak gapa katik. Ha tu tanya belako. Tanya bak ngaji, mu belajar kedok ke duk dah dunia dulu. Aku suruh mu belajar kedok. Mu ajar dak bini mu. Ha. Mu ajar dak anak mu. Ayalah napa. Tapi tu nak mari kena kena bini hak ni dah ni. Malaikat klik tak lagi nak ajar bini. Dak dia memang ku nak ngajar ni, ku pergi ngaji dah. Dak dia. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Dek oi dak memu. Ha nak getek oi dak tunggu. Ha tu nak ayat kata Tuhan meliakan umat Muhammad ni ialah dia buat jadi miskin-miskin tu kelebihan miskin. Ngam molek. Dia melia tu. Kita tak puas hati Tuhan we jadi sesak. Kau jadi tomok tu. Cuba Tuhan buat jadi kaya. Dek waktu tak ada duk dah gubeh ni. Ai dia wasan nu. Mana? Nu pada modok gi nulah. Pukik eh, dak kerabi. Ha, duk kerabi dah pada dak ni. Dak tu hewak kayu eh. Tu nak ayat tu. Ha, tak ada dak kampung, duk oleh bandar. Rumah besar ke pun, sombong dah ngau eh. Ha, ani nak ayat tu. Sabik tu hewak lagu ni mujud dah alhamdulillah. Doalah itu hai tu masuk syurga. Yang kedua. Allah Taala jadikan umat Muhammad ni badai kecil-kecil. Kita panggil uak tubuh kecil-kecil. Tengok buat kita ni besar mana. Alah kalau ukur ngak orang dulu kita ni kena 5 orang baru seorang orang dulu. 5 orang baru seorang orang dulu. Bukan kalau lapar boleh jadi. Tengok umat yang main dulu kaum Ad dan kaum Samud. Neh, dia royak dari sejarah tu. Besar tinggi. Ha kata nyolah, nyo. Ha kalau ada buat tu tak nak beli beruk dah. Panggil buat tu yang nyo nak nyayu eh. Gediri punya tengok Allah tangis prak gem gerem 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 gerem. Ha nak ayat tu. Kalau ada buat tu nak ayat tu. Rumah dia tak tahu nak katalah. Gabung duduk di mana tak tahu, tidak tak boleh masuk. Itu nak ayat lebih ada meko lagi ni. Tu kau ak samuk royak jambe dulu besar tinggi. Tuhan mati habis kerana ia deraka pada Allah Taala. Ha, ia deraka pada Allah Taala nak ayat Tuhan mati. Tinggal buat kita ni jak geretel, pokok katung dah. Ha, kita ni pokok katung dah. Jak geretel kita nak ayat tu. Tuhan tak besar. Pasal apa tu Tuhan melia tu? Tuhan nak merengekkan nafkah. Tu siwi berat, berat. Tuhan nak merengek nafkah. Apa nafkah? Ning lah makan ni hari ye ni, kehidupan kita ni. Tak ada. Kita bersusah ni, 3 cetau. Habis, 2-4 orang. Tak ada. Haa, 3 cetau. Allah nak nak, petang marilah. Bini kata.
Wem mumpus kat hujan-hujan ni. Ah sekat-sekat hujan ni. Allah lalu wem. Aku pun belilah wah jering camah. Allah Allah lalu misal kita tu. Habis 3 cetak 4 beranak. Cuba jadi sepuluh kaum ah tu. Tak 3 cetak 4 katai kali menanak. Pak kata pak orang la ilaha illallah tak ada dah puyuk luasa ada kawah lah kok Muhammad pun ada kawah Mufakdo pun ada kawah Mufakdo Ime pun ada kawah kawah lah kok berapa hari ni weh kena luar terik ni kena natu kelik belakang cucu kelik belakang lah ni kena ni pun belah kata dia pun kata 3 kawah kali mana padahlah 3 kali sehari ni kawah cuba besar no ayat tu ni di antara Allah Ta'ala melio mujulah besar ni pun no ayat tu 3 cetau 4 orang habis lih tak cukup tak lah tu tu tapi yang mau yakin rasa habis lah 3 cetau tu no ayat kalau tu hewak ini besar-besar parok parok campu pakai ni seminggu habis dia cing suara tu Allah nak yak tu ni nak yak tu tu dia antara nak yak ulama cari juga tu nak yak yang ketiga Allah jadikan umat Islam umat Muhammad ni pertama-tama dihisap di hari kiamat esok ni kemuliaan juga ni kemuliaan umat Nabi Muhammad kita mujulah jadi umat Nabi Muhammad mula-mula hisap di akhirat esok Tuhan panggil buat kita dulu seramai-ramai Nabi dan Rasul ni umat ada berlaku hanya sikit banyak tapi kita umat Muhammad mula-mula umat lain dah kelepong baru buat kita dah panggil nama dah Mak Gubi bro gembik apa tu surat catat teh lah dia panggil bukan panggil gapa bukan bagi berah bukan bagi berah bagi gula ya akan bui surat catat teh tu panggil tu sore siapa habis barulah umat lain dimakia juga masuk syurga tak ada lagi umat lain masuk syurga umat Muhammad lah masuk syurga lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sendiri no ayat tu awal-awal syurga kok Tuhan sedia pas kita umat dia hani nak jadi umat kedebe tapi jangan pergi kedebe tu lah kena semaya lama dia pergi wah kedebe siapa tak semaya tu tu tak kedebe sungguh lah Nabi Muhammad melio Allah Ta'ala melio ke dia tapi kita kena apa kita kena buat amat ibadat kita kena patuh pada Allah dan Rasul no ayat tu kena heran yang keapaknya Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad ni usia pendek-pendek Allah 50 tahun pupai 60 pupai 70 jari-jari mena pai 80 bayuh mena pai tu umur pandok-pandok learning kat pandok mena dia moyak sekat lepas covid ni pandok mena sekat lepas covid ni pandok mena nemo de goya de mai bola molek werung cok tum tum geno tu darah sumak dale urat jatuh dale urat jatuh ha ni no ayat sekat bocok covid no goya hari ni banyak sekali hok terlupa hok nyanyuk tu tak sampai kecek dah ni hok mari dengan tergepo mari dengan ketanahan mari dengan tiba-tiba cop nuk nuk tem dah Allah tak tahu kata darah tu nak dibeku dah leh darah berkulit dah leh sumak lubai jatuh nak sembuh darah tak pergi nak pacang darah tak pergi bahasa nak kecek dah dia injing mampus tak nak kecek tayar tak busing halus dah steering kerakau bilicing tu nak ayat kata ni nak ayat hari ni dulu orang royak dah lepas pada covid 3 tahun boleh tengoklah pun dia boleh tengoklah apa panggil hasil le daripada bisa covid daripada
hubak COVID saat ini tu nak ayak tu. 3 tahun Malaysia ada ayak gitu ke. Hari ni kita tengok dah. Hari ni. Dia tahu mati mudah-mudah semua. Kabar nak. Apa Muay Thai dah nak dah kangkor. Hari nak ayak tu hari ni. Pasal apa weh? Boleh Tuhan buat we umur pandak-pandak apa hikmat dia? Tak lain tak bukan hikmatnya. Toksi we dosa tu banyak. Tidak. Toksi we dosa tu banyak. Mudah mati dah. Oh muju dia kata dia tu mati dah tidak ke? Berat lagi dia kata. Oh, belum nak mati tu serati ku habis licing tak ada kata kau buat lagi. Hak pala khutu saja apa ikut dah tadi ya. Mujurnya mati kemarin dia berkata. Duduk lihat pagar molek-molek tekong bunyi tu. Kalau tak hati lagi siap lah. Tidak. Jadi dosa tak ada banyak mati muda nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Ini nak ni. Bagi orang berdosa tu nak ayat tu. Jadi tak larat lah. Orang yang rajin buat pahala, cik boleh nak jauh. Nuri mati sayuk-sayuk lah. Buat pahala banyak. Sebab tu Nabi kata, Khairun nas. Sebaik-baik manusia. Man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang tu hewi kepada orang tu umur panjang. Dalam umur panjang tu. Wa hasuna amaluh. Dan amalah dia molek. Ni Nabi kata semolek-molek manusia. Nabi puji pula khairun nas sebaik-baik manusia. Siapa dia hak molek sekali manusia? Orang hak tu hawi umur panjang, lepas tu amalan dia molek. Dia berkata Datuk ni lah tak mati lagi. Kau tua ni kau rajin gim sejik. Tu orang molek. Kata Datuk ni lah tak hati lagi. Gino. Lah ni kak ya tua lah muluk menyapung. Kata kau orang tak ada lagi dah kau sejik tu. Tu bunyi kata. Kita tak? Hari-hari kau main haji. Papa-papa tahu. Bu dia ada gerai. Nyerut tanya haji tu. Papa pun papa tahu dah. Nak ayak tu. Tua dah tapi tak ada guna dalam tua dia. Umur dia panjang lah saja dia. Tengok Nabi ayak. Sebab tu dah. Sebab tu dah kita dah hari ni. Yang keseteruh, yang kelimanya Allah Ta'ala jadikan umat Muhammad ni. Tu. Gapo? Panggil umat akhir zaman. Kita ni umat akhir zaman. Bukan kita ni umat dulu. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi dulu-dulu lagi tu. Orang tu umat zaman dulu. Tu hewak kita ni umat hak akhir sekali sutai. Kalau robok kau punggung sekali. Robok akhir sekali jeg 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 akhir sekali. Pasal apa hikmat dia tu? Tuhan tak sui hidup le kubur tu lama. Tidak. Mati tak lama pakai lah ledah. Kena napa apa buti tau duduk lagi kubur. Tidak. Bermolek bakit lah. Tiup sengkala yang ketiga. Yaumayung fakufisuri fataktu na'afu aja. Bila ditiup sengkala yang ketiga ataupun yang kedua. Fataktu na'afu aja. Manusia akan bakit daripada kubur berjalan daripada masa. Afu aja berpuak-puak. Berderu-deru. Ni. Jadi tu hewak kita ni umat akhir zaman supaya duduk dalam kubur tak lama. Tu tidak. Tu. Ni nak ayat tu. Apa ni? Kita ni hikmat Allah Taala meliakan dia itulah nak ayat tu. Jangan tak faham kita. Ni kita tak faham ni tu hewak sesok ngepek. Loh kawan ni lah. Orang lain juga, empat kali saling dah rumah kita tu. Orang tepi rumah kita juga, empat kali saling dah beli kereta. Baru ni beli, duduk 8 bulan jual, beli lain. Dah. Kita, kawan, dah saling tiuk tu lah. Ya.
Coleh tu lah. Apa dengan coleh tu? Dia saling tak ayah dengan tiuk ya kita. Tidak. Jangan bahasa sugu benda tu. Banyakkan amalan. Kita nak khamak di akhirat esok. Tidak. Kita nak terubah di akhirat esok. Kita nak mewah di akhirat esok. Jagalah kemiskinan kita. Biar to'ak kepada Allah Ta'ala sepenuh-penuhnya. Kalau tu hari kaya tak ada to'ak nak buat apa nama, hari tu makan kepala kita kelip. Bahkan menyusah kita tak boleh masuk syurga sebab harta kita. Harta cemar kita. Harta penipu kita. Harta dosa kita banyak mana. Harta tu lah heret kita turun ke dalam neraka. Gamakkan neraka ni apa nama? Pulut deria ke kena neraka ni. Ingat kata bubur kacir ke kena neraka ni. Api weh, api, api, api. Haa, ni api nak ayat tu. Tuhan royak siap-siap dah. Nah. Ah kata apa? Kata neraka ni tempat panas. Na qulna ru jahannama ashaddu harra. Ha tu. Kata Muhammad neraka jahanam ni bersangat-sangat teh panas. Panas sungguh-sungguh, panas sungguh. Siapa hacu? Hodok jadi kita cokoh ini ada dengan tulang dengan darah ni. Hacu kerop. Hancur tak ada kosong. Kama dia tu have jadi pula badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Tu have ganti kulit lain pula, tu have jadi lain pula. Bo jadi pula makan pula hancur pula. Tu. Bo hancur habis kosong tu have jadi ganti pula. Lagu itulah kat ada era duk lain aku. Nabi kata sejer 100 kali hancur 100 kali jadi. Baca kak. Ha tu cekak ke kita. Ha ni kita kena minta jauh dengan Allah Taala. Ingat doa hamba royak dah dulu. Bila nak minta syurga minta 3 kali. Duk minta gedak buat kita ni. Minta deh. Minta dah royak dah ngaji dah. Dan nak minta syurga minta 3 kali. Ya Allah itu aku masuklah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah masuklah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah masuklah aku dalam syurga-Mu ya Allah. 3 kali. Nabi suruh 3 kali. Baru syurga tu doa dengan Tuhan we kita masuk. Kita tak kena doa dah. Kita minta Tuhan lagu tu ya. Tapi Nabi syarat kata salasat marratin 3 kali. Gitu juga minta jauh dari neraka. Ya Allah itu aku jangan masuklah aku dalam neraka mu ya Allah. Ya Allah jauhlah diriku daripada neraka mu ya Allah. Ya Allah jangan masuklah aku dalam neraka mu ya Allah. Neraka gedok dengan Tuhan pula. Ya Allah jangan masuk begitu dalam neraka ya Allah. Jangan masuk. Ah pasal dah tak masuk neraka dah duduk ke mana lagi dah. Ya dua tu ya. Ya cabai jalan dua tu ya. Degi pesak dalam neraka tak ada. Dah syurga cekah lah. Ada bos lagi di pesak oleh syurga tak ada. Kita tengok di pintu neraka lah muduk sini duduk lah neraka dah lah dia cabai dua tu ya dek nung nak ya tak ada tanah gerai celah tu tak ada. Oh tak ada beluka-beluka tak ada celah tu nak nusuk tak ada. Tak ada lah syurga duduk lah neraka. Tak ada lah neraka duduk lah syurga. Ini kita nak duduk lah syurga hari ni. Nabi pun royak dah cara-cara kita nak berdoa. Cara-cara kita nak berdoa. Minta 3 kali. Ni hak dayak dalam hadis yang mana royak ni. Bukan yang mana rekor-rekor ni. Bukan yang mana rekor-rekor ni. Haa. Ni Nabi suruh. Nabi suruh minta 3 kali. 3 kali. 3 kali. Haa tu. Lepas tu syurga pula duk rindu kepada berapa orang? 4 orang. Syurga tu duk rindu kepada orang. Hamba-hamba Tuhan umat Nabi Muhammad lah ni. Ada 2 3 4 jenis manusia. 4 ke 5 hamba tak ingat dah. Okey, orang rajin baca Quran, syurga dia rindu. Ha nah, tengok. Hanya nak di kita buat ya hari ni Allah, seolah kata pintu syurga ni kok. Terbuka belaka dah bagi kita orang ngaji. Mereka buat tak beraduh ke dia padan dengan dia tu. Orang duk ngaji belaka munduk kerja tak ada hari. Allah supaya tak ada hari nak ngaji katik boleh buat 3 kali seminggu. Allah tahu kerja semata-mata. Ha, dia ikut dia lah tu padai. Kira-kira dulah padai dengan mutau. Ha, duk tengok bersih orang bakat mari ngaji belaka tak ada mari ngaji.
Ah, dua tenggok. Tenggok dengan Tuhan macam mana? Tenggok dengan Tuhan imit apa? Tenggok dengan Tuhan nebel tak apa? Tenggok dengan Tuhan macam mana? Ah, tak benda mung cerak. Ah, ni nak ayat tu kita ni. Ingat molek lah, ingat molek deh. Ha, ni keadaan kita hidup royak. Ambo ni royak nyata-nyata dah. Orang dengar tak reti lagi, tak tahu ambo habis dah. Bodoh. Oh, habis. Habis dah nak royak ke mana pula tak reti dah. Royak betul-betul dia dia. Nak ipeh belako, ambo demo pun supalah. Kena sedia bekal le belako. Bukan ambo jo royak ni sedaklah apa ya. Dah tak ada sedak apa demo juga. Ambo kena sedia bekal le juga. Ha, hanya ambo reti sekor dua, royak ambo reti. Ngajar ambo reti. Tak reti mah tak ngajar. Ha, reti tak? Hanin kada kita hidup dunia, duk tunggu-tunggu nak pergi kepada alam akhirat. Nah, ha, itulah lebih kurang pagi ni. Wallahu a'lam. Minggu sekali lagi nu kali ngada doa tu lah, doa jing Afrik tu. Ah, buat dinner weh, ada gapo nak tanya. Gena? Allah apa mula-mula? Ah, lebih kurang lah tapi tak tahu pia royak doa tu tak tahu lah. Hak siapa dia royak, hak nabi royak ke, hak sobat royak ke, tak tahu tu. Babah tak ni, hak tu nabi ajar Abu Bakar. Dalam hadis riwayat oleh oleh Bukhari dan Muslim. Perawi hadisnya Bukhari dengan Muslim hak tadi. Ha, horoi pesing dah tu. Tak ada dah. Ha, ni amo nak bagi deh, patu demo kita mula deh. Jadi sekeping ning ni, sekeping ni ya ada dua lalu dah. Untuk dua orang lah, sorang. Amo tai jadi dua, mudah tak si waso selai. Ha, amo tai ni dalam 20-30 keping. Padi lain pun nak atik. Ha, sampai tak boleh bagi belakang tu. Jadi pok kita ni kosi. Ha, kosi deh. Ha, soyok dua, soyok dua. Lepas tu pakak bagi dah. Ha, mungkin kita weh. Aku nak nak so. Ha, aku nak nak so. Ha, dia tu nak so. Ha, dia kat tai di kok banyak kok banyak eh. Lo ni nak boleh ada dulu. Ha, ni ambo tai ambo tulis dah. Ha, ada dah lo ni. Ha, tu insya-Allah taala deh. Ini satu doa untuk menghapuskan dosa-dosa besar. Ha, macam lah dosa orang berzina, orang apa ingat molek lah. Orang pernah buat dosa besar, baca lah. Baca tu bila ni? Baca ni. Ha, mau tulis situ dah. Dibaca satu kali setiap hari. Ha, sekali sehari tak apa dah. Ha, tu. Atau apa setiap selepas semaya. Sekali pas semaya. Sudah semaya, kalau kita doa, doa lain pun tak apa dah. Buh ni sikit. Ha, dari doa lain tu. Kalau minta rezeki kau. Ah, nak minta gapo ni selamat kau ikut. Patu boh doa bila Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ah, tu. Deh. Ah, tu. Ah, ni ayat tu duk sore keping. Tapi kok yate ambil hok ni kosi buat dia. Tak cukup demo gitai diri deh. Ni tak cukup lagi ni. Tu. Ah.
Ha tu. Potino ada ada pore tu. Ha, mak hala potino ni. Tu baru. Patu ah tu, yes sekeping tu dua doa tu. Untuk dua orang. Eh? Gitai lagi, tak apa lagi gitai lagi. Itu dosa-dosa besar. Orang ada terosak tu. Dia pukul dalam tu boleh. Tengok kitab kita pula weh. Kita mengaji sikit dah. Tu. Pukul. Lepas tu boleh besar dah. Tengok kitab kita pula. Duk muka apa eh? Duk cara apa tu? Okay. Tasyuk apa? 20 ni. Tengok kitab kita pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Kata musannif dan tasyahu awal dan duduknya duduk tasyahu awal yakni tahiyat awal dan duduk tahiyat awal. Tu nak cara benda tu maka padanya pada tasyahu awal dan juga duduk tasyahu awal tu khilaf mazhab. Dalam mazhab pak ni ada khilaf. Ada selisih. Bukan supa belaka. Tahiyat awal dengan duduk tahiyat awal ni. Maka di sisi tiga mazhab. Iaitu mazhab Maliki dan Hanafi dan Syafi'i. Disunatkan demikian itu. Demikian tasyahu awal dan duduk tasyahu awal. Dan di sisi mazhab Hambali. Wajib dimakian itu. Dimakian itu tasyahu awal dan duduknya. Dan kelakuan duduk tasyahu awal. Maka padanya khilaf mazhab. Tu. Jadi buku tahiyat awal ni duduk khilaf. Tiga mazhab tu. Ialah sunat saja. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i. Sunat tahiyat awal. Apa sunat? Kalau nak tinggal pun tak apalah. Apa terus lagi kita salah. Gitu lupa Allahu Akbar. Naik rakaat yang ketiga dah. Khabar-khabar duk cacat dah. Tak payah turun. Tak nak turun dah.
kerana sunat je. Atau pun kita duk gaduh nak gini cenok kereta duk pai kita buat Allahu Akbar, tak semayah pun semayah lah, bismillahirrahmanirrahim. Bawa sahabat tahayat awal tak ada baca tak tinggal ngaung tuan haid rakaat yang ketiga selalu tak ada batal gapo dak kerana ia sunat yo. Ada gitu. Tahayat awal ataupun duduk itulah. Sekali dengan duduk-duduk gapo itulah. Tu khilaf nak ayat tu. Neh. Adapun mazhab Hambali, hak tu wajib. Mazhab Hambali tahayat awal wajib, tak boleh tinggal gena-gena. Tak boleh tinggal, wajib kena baca. Kena duduk, kena baca. Faham gitu? Tak jadi sunat dok mazhab Hambali. Tiga lagi tu sunat ya. Tu nak ayat tu. Sunat baca, sunat duduk. Dan kelakuan duduk tasyahud, maka padanya khilaf mazhab. Di sisi mazhab Syafi'i disunatkan bagi tasyahud awal itu duduk iftirash. Duduk iftirash. Supaya kita duduk tu lah. Lagi mana tahayat awal kita duduk? Duduk di atas kaki kiri. Kerti tak? Sunat duduk lagu tu. Tak usah duduk back tu pun tak apa. Allah, kita tak boleh jadi bisu di buku lali. Lepas tu baca tahayat tu. Duduk gitu. Kaki duduk diri gitu. Duduk nyetak tak tumbing. Nak buat kena tak ada apa. Tidak. Tu. Di sunat bagi tasyahud itu duduk iftirah. Sunat duduk back tu tu sunat. Faham tak gitu? Orang tak duduk sepa back tu tak apa. Dia sakit kaki nak ayo. Dia belunyu sebelah. Ikut dia sedak lah. Ataupun duduk dah tumit tu cakap. Sepa duduk. Tak ada gapo. Tak ada gapo. Iaitu duduk di atas tapak kaki kiri. Tengok dia tulis itu pula. Duduk tapak kaki kiri. Ni kita pergi. Dan mendirikan kaki kane. Kaki kane tu. Ni, kaki-kaki kane duduk gitu. Hening duduk tapak kaki. Kaki sebelah ni diri. Acik boleh diri. Kita banyak perbah deh. Sakit jari kita, terik urat. Tak ada gapo. Dan bagi tasyahud akhir duduk tawarruk, iaitu duduk di atas punggung. Yang ni punggung duduk lata. Punggung duduk lata tu asyik akhir. Supaya kita duduk buat dah, tak ada payah lah. Dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Tu. Dan dikeluarkan kaki kiri. Waktu ubik kaki kiri. Di bawah betih kaki kane. Yang ni surung kaki kiri. Waktu lekring kaki kane. Dan di sisi mazhab Hanafi. Disunatkan duduk iftirash. Pada kedua tasyahud. Mazhab Hanafi duduk back semua ya. Tayak awal, tayak akhir supaya duduk. Duduk baik istirah tu. Duduk tak tapak kaki tu. Tu Hanafi no ayat tu. Duduk macam tu belakang. Dan di sisi mazhab Maliki. Disunatkan duduk tawarruk. Pada keduanya. Tasyahud awal dan akhir. Maliki sunat kau tu pula. Duduk baik tayak akhir belakang. Awal pun baik akhir. Cuba tengok ni. Sabit kita yang hidup gaduh nampak orang tak itu yang hidup gaduh tegah. Kita belum aling lagi. Jangan hidup gaduh kata orang tak kena tidak. Kita kerana kita jahil banyak lagi ni dah Allah ngaji sikit ya. Alah royak itu tak kena, orang ni tak kena, tak kena lah kau, dia seorang yang kena bawa orang bahapak nganggur mulut tak boleh jawab. Ini nyata kata kita ni jahil banyak. Jangan hagah panggil. Orang tua kata dah jangan hagah.
Bukan hegah gulalak duduk. Ha, itu mazhab Hanafi disunatkan duduk iftirash pada kedua. Dan di sisi mazhab Maliki disunatkan duduk tawarruk pada keduanya. Ha, itu tawarruk. Nah, duduk sepuluh tayak akhir. Dan pada memilih lafaz tasyahud itu, maka padanya khilaf mazhab. Allah. Nak ambil lafaz tahiyat tu. Ada banyak pesan pula. Ha, hak kita duk patah tu so pesan. Ada lagi beg lain. Ha, sampai yang ngira gado. Kita dengar dia ni baca tahiyat gini, aku tak serengar lagu ni. Tak serengar muka mujahid. Muka mujahid banyak lagi tengok ni. Ni. Ha, tu panggil. Nak pilih lafaz tasyahud tu. Ha, maka padanya khilaf mazhab. Maka di sisi mazhab Syafi'i dan Hambali memilih kedua-duanya akan tasyahud Ibnu Abbas. Ha ni. Neh, ha pilih ni, pilih ni, pilih ni. Ha ni Syafi'i dengan Hambali, mana tahayyuk Ibnu Abbas? Ni tasyahud Ibnu Abbas nama dia. Ha Ibnu Abbas, sepupu Nabi ni. Sahabat Nabi lah. Mana ni? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ha, ni tahayyuk apa ni tasyahud Ibnu Abbas. Hadis ni riwayat oleh Imam Muslim. Ha, riwayat oleh Imam Muslim. Dan di sisi mazhab Hanafi foto sah memilih ia mazhab Hanafi akan tasyahud apa ni tasyahud Ibnu Mas'ud. Ha, hak ni tasyahud Ibnu Mas'ud. Abdullah tu Abdullah Ibnu Mas'ud. Kosa ni Abdullah Ibnu Abbas. Ya, sama-sama Abdullah. Hanu Ibnu Abbas pupu Nabi. Ha tu. Hok Syafi'i ambil tu. Kita ada buat anak hari Syafi'i dengan Hambali. Ha ada pun Hanafi, Hanafi ambil ni. Ha Abdullah Ibnu Mas'ud. Iaitu mana? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha, assalamu alayna hingga akhir. Honing riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ha, ambillah hadis belaka. Ulama bukan nak pejam mata. Ha, ikut buat dedak. Nah. Ha, ni ulama nak ayat. Ha, tu habislah situ. Ha, dan di sisi mazhab Maliki. Ha, mazhab Maliki pula tengok ni. Memilih ia mazhab Maliki akan tasyahud Ibnu Umar. Ibnu Umar sama Abdullah belaka. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar. Ha, sahabat Nabi belaka ni. Ha, hok Abdullah Ibnu Umar iaitu ha lapar dia pasal ni. Ha tu. At-tahiyyatu lillahi zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillah. Ah tak usah dengar kita ni. Ha tidak. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ha dekat tu. Rawahu Malik di dalam Muwatta. Ha hening hadis ni diriwayat oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta dia. Ha ni tiga pilihan tahiyat. Boleh belajar belako tiga-tiga ni. Tapi kita ambil hak Syafi'i ni lah ya pilih siap dah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah kita ni. Ha kita Syafi'i. Jadi orang Maliki lagu tu, orang Hambali lagu tu, orang Hanafi lagu tu. Ha ni nak ayat kata tahiyat. Ha ni nak kita ngaji dengar kata, oh aku tak suruh dengar lagu ni weh. Bime-bime kita pergi dengar dia baca tahiyat tak sempurna dengan kita, kita kata tak betul. Semayah mula, semayah mula demo. Apa tahiyat lagu tu pasal dengar? Ah mu tak suruh dengar kan mu tak nak ngaji.
mujahid banyak lagi. Ha, pergi belek-belek tengok. Lah, kena ke dia. Ha, ha, ni ngak, ingat mulak deh. Ha, ni tayak habis itu. Ha, ia kesembilannya, duduk bagi tasyahud akhir dengan qada tasyahud, iaitu fardu. Ha, ada hadis Nabi royak. Ha, ni duduk tayak akhir ni pula ni. Ha, tu insya-Allah minggu, ha, selepas pada ha, minggu depan insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.